macam memang agak mencabar juga sebenarnya watak ni, sebab first time kita kena buat watak seorang wanita yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat hebat, sangat-sangat gila. So psycho tak, dia tak psycho, tapi I yang psycho buat watak ni, I yang jadi psycho. So terbawa-bawa karakter ni. So ya, satu benda yang mencabar juga bagi Fatia kan. Sebab macam bila Fatia nak berlakon, nak lakonkan watak ni kan, tapi macam dalam sama Fatia macam Fatia suka Aurora ni, sampai Fatia rasa Fatia nak jadi Aurora ni. So macam kadang-kadang kan, macam bila Fatia jadi diri Fatia, bila Fatia jadi diri Fatia, Aurora ni macam dia, sebab kita tengah mendalami juga karakter ni, so dia macam kacau tau, macam dia macam kacau kita. Macam contohnya masuk bila dalam diri you. Macam dia ni, dia tak suka dia, macam dia ni very high class, high level Aurora ni. So bila Aurora ni, bila dia duduk dengan orang, dia macam jadi macam judging, macam tu. So apa yang dalam watak Aurora yang Fatia suka sangat dan kalau boleh nak ada dekat dalam diri Fatia? Dia wanita yang macam woman empowering. Dia sangat woman empowering. Dia very independent. So Fatia nak jadi macam tu. Sebab dia macam kadang-kadang Aurora dengan Fatia ni bergaduh tau. Dia macam nak, okay, maybe you tak faham because you bukan pelakon. So dia macam bermain dengan jiwa jugalah sebenarnya. Macam tadi kan Adi dia kata Fatia yang minta nak berlakon dalam sebab karakter, memang sebab karakter, dan juga Fatia memang suka berlakon dengan Haji. So memang karakter ni memang sangat sangat sukar. Walaupun dia sukar, tapi Fatia nak juga lakonkan sebab Fatia suka dengan karakter dia juga dalam masa yang sama. Sebelum dia Smita, yang drama terakhir Fatia Drama terakhir Fatia, Aku Tunggu Kau ni kot. Dah lama dah juga, sebelum COVID. Ya. Dah lama tak berlakon ni. So selepas COVID ini, naskah pertama? Yes. Naskah pertama selepas COVID. Actually menurut Haji Zil, tadi dia cakap he was offered a different character, but you pick this character. Why? Oh, I was offered one character, but because of I kind of feel the connection with me and Aurora, so that's why I take this character. Even though it's not a big character as was offered, because Haji cakap yang character yang offer tu lagi besar daripada yang Aurora ni. Oh, but for me, Aurora is a very big character, and I kind of feel that I can bring the character out. Fatia share sikit mungkin sepanjang 2 tahun 3 tahun ni kan, kan karya pertama selepas tu kan, mungkin nak buat apa yang Fatia penuhi sepanjang tempoh tu? Sebanyak tu Fatia banyak menghabiskan masa dengan bisnes Fatia. So Fatia memang busy dengan bisnes, family business. Fatia ada family business juga, and spend time dengan family and dengan kawan-kawan. So Fatia banyakkan masa untuk buat benda-benda macam tu. Untuk kehidupan sendiri lah. Rindu tak untuk kembali beraksi depan kamera? Rindu juga. So alhamdulillah Fatia dapat watak ni. So Fatia memang Fatia akan cuba buat yang terbaik lah untuk karakter. Fatia, Fatia. Pasal lagu pula pasal ni. Yang lagu Fatia tu kata sekarang ni tengah mendapat sambutan tu. Macam mana pula Fatia nak rakam lagu? Lagu sebenarnya belum keluar lagi. Masih dalam proses untuk nak buat lagu tu. So belum keluar lagi. Siapa punya? Oh my god. Ciptaan Fatia sendiri. So bila nak keluar tahun depan? InsyaAllah. Sebab Fatia sekarang ni tengah fokus on lakon, so belum. So bukan tahun ni lah. Bukan. Which is akan jadi second single. Ketuk. Fatia rasa dalam third, fourth single hip hop. Fatia, kita sentuh dah dari segi karier lakonan you kan. Abang jangan ambil angle ke laut. Betul lah. Okay lah. Okay. Okay, dengan
sekarang ini Fathia kata mahu membuka lembaran baru kan. So mungkin ada kat luar sana penerbit-penerbit pun masih lagi ragu-ragu dengan apa yang berlaku yang diorang tempuh semasa. Diorang tak perlu ragu-ragu Fathia rasa, sebab dah benda tu dah berzaman dah, sekarang ni dah 2022. Nak ragu-ragu apa lagi? So, I mean, we are... Apa yang Fathia akan buktikan untuk meyakinkan Fathia mereka rasa, Fathia yang rasa, ini Fathia baru. Fathia yang bukan yang Fathia yang lama. I mean, kita pun dah mature. Fathia pun dah umur berapa. And then dulu pula zaman dah, faham tak? Berkurun lama. Dah berkurun lama. So, Fathia rasa memang... Fathia rasa diorang sini boleh tengok. Dan apa-apa yang keluar lepas ni, semua yang tak yang pasal Fathia punya kontes pun Fathia rasa boleh tanya Haji sendiri. Dan Fathia pun tunggu juga production lain untuk tanya juga Fathia. Kalau kita tengok Zil Production dan Haji sendiri antara yang selalu bagi peluang ke Fathia, sayang Fathia sangat-sangat kan. Macam dia orang sentiasa ada dengan Fathia betul. Kan. Jadi mungkin apa Fathia boleh cakap mengenai inilah hubungan baik antara Fathia dengan Zil Production dan Haji. Fathia akan cuba buat yang terbaik untuk cerita ni dan insyaAllah lah Fathia akan buat yang terbaik. So ada offer tak lepas ni? Itu ada. So nantikan offer-offer lain lah. Okay, sekarang kita tengok banyak kemunculan heroin baru kan. Orang kata zaman macam heroin yang kita sama zaman dengan Fathia ada berlalu kan. So macam mana you adapt dengan situation yang macam you pun dah tidak diberi peran sebagai heroin, pelakon utama lah kiranya. So macam mana you adapt dengan situation tu lah? Sebab dulu kan you antara heroin yang orang akan cari kan. I mean just stick to your character. I think everything will be fine. Fathia, 2 bulan lagi kita nak habiskan 2022. Mungkin apa your highlight of the year lah tahun ini? Apa yang menjadi highlight of the year? Highlight of the year, semoga kita semua berjaya dalam bidang masing-masing dan semoga kita semua berada di bawah lindungan Ilahi. Mungkin Fathia boleh kongsikan momen-momen yang achievement mungkin yang achievement dah untuk tahun ini. Achievement tu belum lagi sebab sekarang ni pun Fathia tengah fokus on business perfume Fathia. So siapa nak dapatkan perfume Fathia boleh pergi ke Pocket Perfume by FL dan sejak bila tu buat? Fathia baru je buat. Berapa perisa? Berapa jenis bau? Ada 3 jenis. So ada Lola Loyal dengan Ease untuk perempuan. Ease Lola and Diamond untuk perempuan. So yang lelaki ada 6. Wow, banyak. Yeah, so untuk lelaki banyak pula. Dah start jual lah kiranya. Beli kat mana tu kalau orang nak beli? Beli dekat online ataupun boleh DM Fathia. You can handle semualah kalau orang peminat DM kat IG ke apa. Oh tak, memang Fathia ada staff Fathia yang buat semua. Dia dah ada team tu. FL Perfume. Tak ada physical shop lagi? Belum lagi. Fathia ada scene tak dengan Nasha Aziz? InsyaAllah ada. Ada nanti. So excited lah. Belum ada lagi dengan Nasha first time ke? Dah pernah berlakon ni dengan dia sebelum ni. Tadi dia ada cakap kalau dengan pelakon-pelakon baru lah kan, dia dah tak macam tak puas hati sebab pelakon baru tak pandai nak buat layer ke, macam marah kan, marah ada pelikat-pelikat marah kan. So mungkin Fathia ada komen tak macam dengan pelakon-pelakon baru yang macam tak bersedia dekat set ke ataupun benda tu lah, benda yang yalah melibatkan lakonan lah kan. Itu pendapat orang masih macam setiap orang ada dia punya own skills of acting. So mungkin itu pendapat dia untuk scene tu. So Fathia ada Fathia punya own ways juga untuk Fathia lontarkan lakonan Fathia di pentas TV. So. Okay. Thank you.